Pada kegiatan pagi hari ini kita sudah bersama-sama menyaksikan peringatan hari yang dipusatkan di ND, Nusa Tenggara Timur, ya, bersama dengan Bapak Presiden, di mana memang pada kelahiran 1 Juni ini, Pancasila ini, kita mengenai bahwa untuk pada saat kondisi pada saat sekarang ini kita tahu bersama bahwa boleh dikatakan nilai-nilai Pancasila itu sendiri harus kita pahami secara baik, di mana secara etika mungkin terjadi pergeseran antara nilai dan norma itu sendiri. Baik generasi emas pada saat sekarang ini sudah terjadi pergeseran. Kita berharap nilai dan norma yang ada di Pancasila tersebut bisa dimaknai dengan sesungguhnya pada generasi-generasi pada saat sekarang ini. Kalau terjadi pergeseran terhadap nilai yang ada di Pancasila itu mengakibatkan hal-hal yang tak kita inginkan seperti pada saat sekarang. Pada saat sekarang ini sudah mulai tergerus oleh arus yang pada saat sekarang ini, sehingga tidak lagi melekat kepada anak-anak muda kita pada saat sekarang ini. Ke depan kita berharap seluruh nilai-nilai tersebut bisa kita tanamkan kembali kepada generasi emas kita, sehingga nilai yang ada tersebut bisa mengakar dan bisa dilaksanakan kepada seluruh generasi muda, generasi yang akan datang ini, untuk generasi yang kita harapkan untuk bisa membangun bangsa dan negara kita ini untuk di masa-masa yang akan datang dengan adanya nilai dan norma yang ada di Pancasila tersebut. Saya Sofwan Esos, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Rokan Hulu, dengan ini mengucapkan selamat memperingati hari lahir Pancasila 1 Juni 2022, bangkit bersama membangun peradaban dunia.